Udah lama banget gak main Minecraft, guys. Kali ini kita akan coba main Minecraft. Oke, guys, saya akan coba bermain Minecraft lagi. Udah sekian lama nggak saya nggak main Minecraft. Kita coba akan mulai survival. Kita harus cari tempat, guys. Kita harus cari tempat ini. Kita harus cari tempat yang bagus. Di manakah ada sapi dan ayam? Kita akan cari di sebelah mana? Halo, Bang Gies. Ya, ada apa? Ada komen baru yang masuk di YouTube. Coba buka komennya. Bang, next coba review QTNIMAL match. Metode watt-nya ada celengan babi, diamond and spin dijamin banjir iklan, Bang. Jadi cepat ngumpulin koin-koinnya, sukses selalu. What? Oke, guys, kita stop dulu main Minecraft, guys, ya. Oke, guys, berarti saatnya saya akan mencoba game baru rekomendasi dari kalian. Oke, kita akan coba cek game yang dimaksud oleh teman kita tadi, guys. Oke, guys, selamat datang di Cute Animal Mess. Dan what? Kalian lihat di atas sini, guys. Apa yang kalian lihat? Ada waktu 9 jam 32 menit 33 detik. Dan di sini ada logo gold coin. Wah, berarti ini game ada celbabnya, guys. Ini adalah garapan baru ini, guys. Kita coba klik di sini. Apakah benar? Iya, guys, ini adalah mangkuk harta karun atau kurnokopia. Jadi kalian punya waktu sekitar 9 jam 31 detik untuk mengumpulkan gold coin. Dan kita akan close dulu. Kemudian kita akan coba mulai karena saya baru pertama kali bermain game ini. Ini adalah first gameplay. Karena teman-teman banyak yang bilang, Bang, cobain game ini. Dan what? Apa ini, guys? Ini adalah gabungan dengan ball-ball dan emot-emot. Klik dua permata atau lebih yang berwarna sama. Oke, berarti ini adalah game pop pop pop, di mana kalian tinggal klik, tinggal pecahkan aja yang bentuk dan warnanya sama seperti ini. Dapat hadiah newbie sebanyak 7500 diamond. Kita akan ambil dulu, pencairkan. Buat langsung iklan, guys. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita mendapatkan hadiah pendatang baru 7500 diamond atau bisa ditukar dengan 75 saldo dana. Dan sepertinya ini adalah menu yang sama, yaitu menu penarikan diamond yang kita di awal-awal cuman bisa menarik hadiah pendatang baru 75 rupiah dan 2 kali 75 rupiah. Jadinya totalnya adalah 225 perak, guys, kalau kalian bisa tarik ketiganya. Dan karena saya sudah sampai sini, kita akan absen dulu. Kita centang absen dulu agar kita memenuhi syarat untuk melakukan penarikan kedua dan ketiga. Oke, kita akan close. Dan kita sudah absen satu hari, tapi kita akan tariknya nanti aja. Karena saya baru bisa menarik 75 perak hasil dapat gratis diamond 7500 ini. Makanya kita akan bermain dulu, guys. Kita akan cek rata-rata diamondnya, tapi sebelumnya tutorial dulu. Seperti ini. Kita akan klik di sini, dia akan menghancurkan satu area dan kenapa ngeframe sekali, guys. Sedikit informasi bahwa ini saya bermainnya di handphone, jadi kemungkinan handphone saya makin kentang gara-gara Mobile Legend makin update banyak banget. Jadi ini aja ngeframe, guys, coba lihat sendiri. Nah, ini adalah shuffle sepertinya, tapi shufflenya nanggung-nanggung juga, guys. Masih ada aja yang kepisah-pisah dengan rombongannya. Kita coba klik di sini. Sepertinya ini adalah untuk menghancurkan satu blok atau satu ball yang warnanya sama. Dan kita dapat menu diamond. Kita buka langsung. Mudah-mudahan diamondnya lagi besar, guys. A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat berapa diamond? Dapatnya 1645. Kita akan dapatkan dulu. Nanti kita akan cek apakah yang kedua dan ketiga dan seterusnya diamondnya naik atau turun. Kita belum tahu karena saya baru pertama kali bermain game ini. Dan achieve, kita berhasil. Kita langsung dapat menu spin, guys. Ini juga lumayan worth it. Kalian tidak usah nunggu waktu besok hari untuk memanen celengan babi. Kalian cukup kumpulkan aja. Nanti kalau dia dapat uang hijau ini terus menerus, nanti akumulasinya bisa langsung kalian tarik. Saya coba putar dulu, guys. Kita dapat apa untuk pertama kali spin? A few moments later. Oke, kita akan close. Kita dapat apa? Kita spin dulu. Mudah-mudahan dapat uang warna hijau. Kalau di sini kalian usahakan dapat yang uang, guys. Karena setiap kali kalian bisa mengumpulkan ini terus, nanti kalian bisa langsung tarik. Coba saya dapatkan, guys, ya. Dia akan langsung ke menu penarikan. Nah, ini dia, guys. Kita langsung diminta untuk menarik yang 10 rupiah tadi. Tapi kumpulin aja dulu karena ini tidak ada limit waktunya. Jadi kalian kumpulin-kumpulin aja, guys. Dan kita dapat newcomer wayfair. Seperti biasa, ini adalah menu invite teman. Tapi saya tidak akan menyelesaikan misi ini karena baru 7 hari kalian baru bisa menyelesaikan dan mendapatkan 90.000.
tapi beneran masuknya saya belum pernah guys. Saya terlalu malas untuk mengumpulkan sampai ke hari ketujuh guys, karena banyak banget game yang akan saya coba dan saya akan tunjukkan ke kalian semua. Jadi kita akan skip aja dulu yang menu 7 hari ini. Dan kemudian di sini ada apa guys? Ada tanda seru sepertinya akan ada muncul. Nah, ini dia guys. Ini adalah misi-misi side mission atau misi sampingan di mana kalian harus mendownload game atau memainkan game lain, nanti bisa ditukar rewardnya dengan apa ini guys? Ini sepertinya langsung saldo dana guys. Nah, untuk ini guys, contohnya di sini berhasil menginstal dan menonton 2 iklan dapat Rp450. Kemudian misi-misi selanjutnya nonton iklan sebanyak 20 sampai 80 watt. Misinya nonton iklan guys, nggak tanggung-tanggung guys. Kalian bisa mendapatkan berapa ini guys? 75 tambah 75 150 tambah dapat 600 tambah pas tengah berarti 1000 guys. Seribuan guys. Kalian setiap kali berhasil mendownload dan menonton 80 iklan tambah 40 iklan tambah 20 iklan. What? Kayaknya nggak worth it guys. Tapi menurut kalian ini worth it, silahkan kalian download, kalian mainkan side missionnya, nanti kalian bisa dapatkan bonusnya di game yang kalian mainin atau game yang di misinya ini guys. Oke, kita akan back aja dulu, kemudian kita akan tunggu lagi ada diamond atau chest melayang. Langsung muncul guys, lumayan ini guys, nggak terlalu lama nunggunya. Oke, kita akan close. Kita dapat berapa? What, dapatnya 3045 guys. Apakah ini benar atau ini ngebug? Karena saya tidak menggunakan VPN sama sekali. Kita akan coba cek lagi, kita mainkan lagi, dan kita dapat chest, kita buka lagi. Mudah-mudahan dapatnya 3000-an lagi guys, lumayan itu. A few moments later. 3045 guys. Oke guys, kalian harus grinding game ini guys. Kita buka lagi. Sepertinya diamondnya lagi besar-besarnya guys. Sekarang tanggal 17 Februari 2022 pukul 21.37 guys. Saya bermain di tanggal itu dan diamondnya 3000-an. Oke, ini mantap guys. Tapi sampai sejauh mana kita bisa mendapatkan RP 3000? Kita akan buktikan. Masih 3045 guys, mantap guys. Kita mainkan dulu, kita coba lagi. Nah, ini muncul lagi guys, kita buka lagi. Oke, kita akan close. Apakah masih 3000? Masih 3000 guys. Buat kalian yang ingin mencoba game ini, langsung aja download di Play Store atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys. Dan tolong kasih tahu ke saya atau teman-teman, dan teman-teman, berapakah rata-rata diamond kalian di game ini? Apakah besar juga ataukah saya yang lagi mujur ini guys ya? Tapi mudah-mudahan sama guys, kalian juga dapat diamond besar. Dan kita buka lagi chest. Ini udah pembuktian ke berapa? Kalau nggak salah kelima guys. Dan pertama kali kita dapat 1600, sisanya 3000-an guys. Wah, mantap ini guys. A few moments later. Oke, kita akan close. Masih 3045 guys. Mantap betul ini guys ya. Dan sepertinya saya akan coba langsung tarik aja. Di sini ada menu diamond yang bisa kita manfaatkan. Kita klik. Nah, ini dia guys. Saya sudah bisa berhasil mengumpulkan Rp243 hanya dengan menonton beberapa iklan aja tadi guys. Dan kita dapatkan dulu yang hadiah pendatang baru. Kita habiskan aja penarikan kecilnya guys. Oke, penarikan pertama berhasil. Yang kedua kita tarik lagi. Oke, penarikan ketiga berhasil. Dan saya sebenarnya masih punya satu menu penarikan lagi, yaitu menu penarikan yang tadi guys, yang pohon natal tadi guys. Tapi nggak bisa kita ambil kah? Dari mana kita bisa melakukan withdrawnya? Tidak bisa di sini guys. Dan untuk menu gold coin atau celbab itu masih 9 jam 18 menit guys. Jadi kalian bisa main dulu, manfaatkan, dan saya sudah bisa mendapatkan Rp168 guys. Padahal saya baru bermain sebentar guys ya. Ini beneran baru first download saya. Jadi buat kalian yang ingin bermain game ini, langsung aja install melalui Play Store atau kalian download melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi guys. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah merekomendasikan game ini. Jika kalian punya rekomendasi yang bagus, jangan segan untuk berbagi ke teman-teman guys, karena itu bisa menjadi ladang kebaikan buat kalian semua. Buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tapi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.